apa pernah lewat PH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Apa yang telah saya sampaikan pencerahan dan pertanyaan-pertanyaan dari Guru Kedai Jamu, sungguh hari ini sangat mencerahkan bagi saya pribadi. Karena terus terang tuan juga fenomena memang dalam masyarakatnya, terutama yang dari Ustaz Misran Buno. Di kampung Lung, abu persis bagi yang disampaikan oleh Ustaz Misran. Jenazah itu tidak akan diapa-apakan sebelum selesainya proses ibarat salat. Ini yang pertama. Yang kedua, cukup jai ke orang tuhai kampung Lung Jino, hotel sakit. Ya buka hai tengku, hai mi dah sembahyang. Karena salat itu tidak ada satu pun wazor yang boleh tinggal salat kecuali mati. Terutama bagi laki-laki. Mami orang tuhai ke hana di datang bulan gure kan siapa anci dengan orang agam. Artinya harus salat. Kecuali orang neka meninggal, ini baru hana salat. Jadi kebuka hana pun untuk bayu sifarat. Ya. Kalau orang kubah beru. Kalau orang kubah beru. Kan? Jadi ini kan suatu persoalan. Jadi yang lalu tuan tanya yang pertama, kenapa ada perbedaan dalam hal ilmu? Buno gure itu kalung cetak gure, kalung kirimnya. Buno sangat tertarik dengan gure perahnya adat yang perlu dibasmi. Nyo ilung lu basmi, lu sampaikan ada gure perah. Karena kan lebih mengutamakan proses mayat sebenarnya. Kenapa kok justru jadi terbalik? Jadi maksudnya bukan dia beda gure. Kita sama-sama mengharapkan ini. Tapi kok dalam pelaksanaan lu kena dengan pun, doa beda ini, bentuk rendah beda, ya bentuk rendah beda, mungkin masalah tanah beda ya, okey lah. Jadi ada perbedaan-perbedaan dalam beragama yang itu apakah memang lain murid, lain ibut, yang ditumpun ada hukum. Jadi kemudian masalah pelaksanaan yang benar, bagaimana tanggungjawab seorang imam kampung yang pada saat ada orang yang meninggal di kampung, beliau datang untuk menyampaikan, meninggalkan mayat dengan kifarat. Tapi waktu sakit gurunya hendong yang muka hai dan sembahyang. Baik tinggal sembahyang hendong yang peringat yang gure. Gimana yang nak? Gimana tanggungjawabnya sebagai seorang pemuka kampung ataupun orang yang bertanggungjawab agama masyarakat dan kampung hendong yang muka masyarakat secara sembahyang. Tapi waktu yang meninggal dia peringat yang sifalatnya. Nah, nanti yang menang gure terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan. Kan beda aja nih. Beda kepada itu, kan bedanya beda. Kalau pakarira, kalau pakai dari beda pun beda. Kan beda itu mereka kemudian mereka yang kita perhatikan hancurnya. Lalu kita utamakan mayat dulu, baru prosesnya kan bisa sembilan dan atau tapi ini kadang-kadang menahan ini lain kampung datang proses mayat dulu ini datang di mana dulu. Bukan itu nanti tanya mungkin itu mahalnya prosesnya lanjut dengan mentang-mentang ya, tidak kebayang sesuatu nilai yang menang boleh. Sedangkan boleh kau tahu kemungkinan harus utamakan mayat. Ya mungkin kadang mengerti pengertian hancur sebenarnya ini mana aja sebagai puna untuk tidak untuk meninggal cepat dalam kami untuk umat boleh mengukir. Nah, mungkin kadang ya sebenarnya kita punya kebenaran bukan diutamakan. Yang diutamakan kalau masalah hutang anak menyangkut apa yang mencuri kita menunggu supaya yang mencuri yang bimbing boleh hancur ini untuk awal kita akan menunggu kita juga akan menunggu kita bayi hutang kita mungkin. Jadi anak mencuri itu kembayang kan sebenarnya anak mencuri dan yang hutang sekalipun apalagi kalau kita berpaling, Kita tidak akan berpusing, kita tidak akan berpengaruh. Ini belum pada pelaksanaan. Beda pada pelaksanaan. Maksudnya beda dalam pemahaman. Beda dalam pemahaman. Jadi, ini adalah beda oleh pemahaman. Kita beritahu, kita beritahu. Seolah-olah, kita bisa nyatakan.
yang berada dengan PPPU harus disertakan dengan yang kawannya berhubung dengan yang sehingga banyak muda, banyak pegalan dengan yang muda karena bagus juga nanti pelanggaran di pelanggaran itu dan bahkan dari pelanggaran kita dari pelanggaran kita membuat pelanggaran sendiri yang termasuk haji yang terangkan jadi benar ini berarti lagi ada pengamun kita juga berdengar buatlah lalu senang lama-lama tawasuk berdengar hancur belak muda hancur kawi yang belak muda buat kebaik dia kawi dia dah tu dia dah tu lah jadi dia ada jawab lah tak jatang dia ada pengamun beda juga wajib kepada tak hancur hantar mungkin kepada hancur hancur cintai-mai bagaimana ini lagi jawab lah Kita yang berusaha untuk berusaha, kita 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 berusaha untuk berus